told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Masih hari libur teman-teman. Hari Minggu tanggal 31 Juli. Ini closingan ya. Nah hari ini meskipun hari libur masih tetap dapat kiriman. Dan kirimannya juga termasuk informasinya ada sepupinya lagi nih teman-teman. Nah tuh mobilnya udah datang. Mari kita lihat ada unit-unit apa saja yang akan turun, dan untuk proses ngindennya terutama itu ada berapa lama ya. Nah tuh dia teman-teman, di atas ada Vario 125 2 unit PCX warna merah, Scoopy Prestige warna putih sih. Nah kalau di bawahnya, waduh, ini yang di bawahnya ada PCX ABS warna hitam glossy, Scoopy Prestige warna putih. Belakangnya Scoopy, ada Scoopy lagi Kang. Ini Scoopy-nya lumayan banyak di satu mobil pengiriman ini. Belakangnya ada Vario 125 dan Scoopy hitam oranye. Ini enak nih pakai hidrolik. Tuh. Ya, Scoopy. Berarti ini ada 4 unit Scoopy sih di satu mobil ini, teman-teman. Ini kelihatan nggak tuh Scoopy-nya? Sama ini yang di atas. Nah, ini turun Vario 125, teman-teman. Untuk pakai hidrolik seperti ini jadi enak ya proses penurunannya. Tuh di atas Vario 125 satu unit. Berarti yang di atas mungkin akan turun semuanya di sini, teman-teman. PCX, ada PCX-nya warna merah ya, CBS. Wah, luar biasa Kang. Ini benar-benar untuk Scoopy di bulan ini sampai akhir bulan seperti ini di asih unitnya terus, bahkan sudah di luar plan distribusi yang awal bulan diinformasikan. Service juga buka ya, kalau kemarin servicenya tutup sih teman-teman, libur, tapi hari ini buka. Ya, kita lihat saja untuk unit yang akan turun di sini. Dan yang unit kemarin juga sudah di dealer dan belum dikirim, teman-teman. Jadi hari ini stoknya terlihat sangat banyak sekali di dealer. Terlihat seperti hari-hari sudah normal sih kalau nanti sudah masuk dealer semuanya. Karena di dalam stoknya terlihat banyak karena kemarin belum sempat dikirim, teman-teman. Nah, ini Vario 125 CBS ISS warna hitam dengan harga Rp23.860.000. Awas, awas. Nah, kemudian PCX-nya 160 CBS merah dop. Ini harga Rp32.110.000. Dan ada Vario 125 CBS ISS warna biru maksudnya, teman-teman, di harga Rp24.000.000. Nah, mari kita lihat lagi untuk unit yang akan turun. Ternyata ke atas lagi, berarti Scoopy. Nah, ini proses pengecekan, Kang. Jadi setelah unit turun itu tidak ngasal, harus dicek juga. Kalau ada yang kurang sesuai nanti dikembalikan seperti itu.
Nah, ini yang 2 unit. Itu punya cover apa, Mas? Oh, sengaja nggak dipasang. Oh, ini tadi bagus juga ini caranya, Kang. Covernya itu nggak dipasang dulu, baru dipasang. Sengajanya itu biar nggak lecet, biar aman. Keren sih. Karena yang sering lecet itu memang cover-cover knalpot ini, kena gesekan antara unit satu dengan unit yang lainnya. Jadi ini bagus sih diantisipasi dengan cara tidak dipasang dulu. Jadi pasangnya pas sudah sampai baru dipasang, seperti itu, Kang. Oke, ini sudah 3 unit dan masih ada beberapa unit lagi yang akan diturunkan. Nah, kita lihat di dalam dulu untuk unit yang kemarin turun ya. Barangkali teman-teman kemarin belum lihat. Ini dia teman-teman, yang kemarin turun sekupi 3 unit. Sekarang juga nanti ada yang turun lagi. Kemarin bitnya 1 sama Vario nih yang banyak stoknya. Tuh, Vario 160 ini ada 5 unit, informasinya belum ada yang punya. Tapi kayaknya nggak semua sih. Kemudian di sana ada Bistrate di ujung sana. Nah, ini hari Minggu ya. Liburan seperti ini juga dealernya rame, Kang, yang datang ke sini. Nah, kalau dulu di sini itu lebih dikenal kalau beli motor itu milih motornya enak. Karena misalkan ada Vario nih, Vario 160 ini kan banyak unitnya kayak gini, banyak apa namanya, warna dan juga tipenya. Ada tipe CBS, ada tipe ABS. Kemudian versi ABS juga ini lengkap warnanya. Ada putih, ada active black, ada hitam. Jadi milihnya tuh enak. Mau putihnya atau active blacknya atau matte blacknya. Jadi karena unitnya ada stoknya itu enak sih memang. Dibandingkan kalau dengan proses inden itu harus benar-benar sudah mantap untuk pilihan unitnya. Kalau belum mantap nanti ke dealer ada unit lain bisa goyah imannya, Kang. Nah, ternyata yang turun warna putih lagi teman-teman untuk sekupinya. Alhamdulillah. Jadi sekupi kemarin turun 3 unit, hari ini turun 1 unit kayaknya. Memang di sana ada 3 unit lagi ya untuk sekupinya di mobil, tetapi yang turun cuma 1 kayaknya, Kang. Nah, ini masih belum turun sekalian, berarti ada lagi di sini. Oke, prepon, Pak. Ya, mangke sobi diusahakan. Nah, ini dia teman-teman, untuk unitnya tuh udah turun lagi. Ada PCX ABS warna hitam glossy. Dan untuk sekupinya warna putih lagi. Kemarin warna putih, sekarang warna putih lagi. Mantap sih. Nah, kayaknya informasinya sudah semuanya, karena informasinya 5 unit yang turun hari ini teman-teman. Nah, untuk informasi lamanya nginden itu tadi saya cek datanya ya teman-teman, kebanyakan itu nginden dari bulan Juli, kebanyakan dari bulan Juli untuk indenannya. Dan untuk sekupinya nih mungkin yang agak lama sih untuk proses ngindennya, karena waktu itu diloncat dulu ya buat yang di bawahnya malah. Tapi ini nggak tahu untuk pengirimannya juga, tapi yang jelas yang sebelumnya diloncat itu ada 2 orang sih yang belum siap untuk dikirim unitnya. Dan mudah-mudahan sih ini sudah siap, jadi antrian yang lebih lama. Karena yang antrian baru-baru juga banyak. Kalau untuk PCX, semuanya ini PCX yang datang itu dari indenan di bulan ini, bulan Juli indenannya teman-teman. Jadi indenan di bulan ini, bulan Juli ini. Nah, ini kalau PCX dipakai cewek seperti ini teman-teman. Mau servis kayaknya. Itu sih teman-teman untuk informasi unit indenan di
hari ini yang datang dan lamanya nginden rata-rata di bulan ini, nggak sampai 1 bulan. Kecuali ini mungkin sekupi ya teman-teman yang sudah lama untuk ngindennya. Dan untuk yang turun di sini hanya 5 unit saja. Oke, mari kita bawa ke dalam dulu biar nanti teman-teman bisa melihat stoknya jadi sangat banyak di dalam. Nah, ada Mas Toto ini sudah hadir untuk siap membantu ini. Padahal ini nggak piket nih Mas Toto, tapi ikut datang ke dealer. Bukan jadwal piket, jadwal piketnya kemarin ini Mas Toto. Nah, teman-teman bisa lihat sudah tertata rapi di belakang saya, terlihat stoknya banyak banget, terlihat sangat lengkap di dealer ini teman-teman. Kelihatannya, tapi sebenarnya itu sudah banyak yang punya kecuali di Vario ya, Vario 160 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ya, stoknya kelihatan banyak banget, luar biasa. Scoopy-nya ada 4 unit, bit-nya ada 2 unit, PCX-nya, kemudian aduh, Vario-nya luar biasa, Kang. Gimana teman-teman semuanya? Ini unit 2 hari datang 12 unit aja udah kelihatan punya stok kelihatannya teman-teman. Tetapi aslinya mah belum punya stok banyak. Aduh, ngos-ngosan Kang. Mindah-mindahin ini. Aduh. Nah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan saja nanti di bulan depan ya makin lancar, dan ini memang luar biasa sekali untuk bulan ini sekupinya. Ini terlihat bisa 4 unit loh. Ini 4 unit bisa terpajang terpampang seperti ini. Bitnya juga ada, Don Vario-nya tuh di belakang. PCX juga ada. Ada. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.